Ini kita sudah menyaksikan kesiapan apel pengamanan untuk Natal tahun baru dan Natal dan tahun baru 2020. Pagi ini kita sudah melihat kesiapan itu sejak dari kemarin Polda Jawa Tengah sebelum pelaksanaan apel ini. Polda Jawa Tengah juga sudah melakukan tindakan-tindakan preventif. Apel atau operasi lilin candi 2019 akan berlangsung sejak tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari nanti selama 9 hari. Namun demikian, Polda Jawa Tengah bersama dengan Polda 4 di Ponorogo sudah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau semacam operasi mandiri kewilayahan dalam rangka menciptakan kondisi dan mengantisipasi dengan sasaran 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kita memastikan kesiapan dari personel, petugas-petugas pengamanan di lokasi-lokasi pengamanan. Dari Kodam, itu baik dari unsur TNI Angkatan Darat, unsur TNI Angkatan Laut, maupun unsur TNI Angkatan Udara, yang tentunya nanti akan kami BKO-kan kepada Bapak Kapolda. Sampai dengan saat ini, kami sudah menyiapkan 5.000 personel TNI di wilayah Kodam, yang 2.300 insert di masing-masing polres pos-pos. Kemudian kami juga, wilayah kami termasuk Polda DIY, sana ada 2.400 yang kami kerahkan dan 2.400 cadangan di tangan saya. Apabila nanti benar-benar diperlukan, kami siap dengan kamu. Pelabuhan. Ya.